Okay, welcome back semuanya di channel aku Jis Gim, guys ya. Jadi pada video kali ini kan kemarin gua di video sebelumnya aku telah membuat satu konten workshop, guys ya. Dan buat konten kali ini sepertinya aku akan melanjutkan dari konten sebelumnya. Sebelumnya kita membahas workshop dan pada video kali ini kita akan membahas di preset 077 beta ini, yaitu sticky bomb. Sticky bomb itu ability baru, guys ya, yang ada pada stumble, guys. Dan kita bakal ngeliat dan bakal nge-review, guys ya, ability sticky bomb ini gimana sih bentukannya ya. Dan kita lihat gimana ability-nya. Tapi aku gak tahu sih, guys, apakah ability-nya bakal kita bikin sampai level max. Kita lihat nanti ya. Apakah lanjut di level max ataukah kita cuma nge-review di depannya aja ya. Dan buat kalian menonton ability terbaru ini, kita bakal nge-review ability-nya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, guys ya, biar aku bikin konten kalian dapat notif gitu, guys ya. Oke, langsung saja daripada berlama-lama kita langsung ngeliat item sticky bomb-nya ya, guys ya. Ada di customization dong. Let's go, kita pertama-tama membuka customization, guys ya. Oke, di customization kita cek bagian MDT, dia itu ada di epic gak salah. Ini, guys ya, sticky bomb. Kalau kita lihat dia kayak ngelempar cairan gitu, guys ya. Ultimate nya kita bakal replace ya di keempat. Kita upgrade dikit lah ya. Ya udah juga aku banyak sih sebenarnya, tapi kita apa ya. Oke, let's go. Apa yang mau di up nih? Posisi. Oh, increase distance nya guys. Oke, kalau aku up sampai maksimal bakal lama, guys ya. Takutnya nggak kelar. Tapi kalau kalian memang video ini tembus like-nya sampai 50, nanti kita bikin versi max ya, guys ya. Atau mungkin banyak yang komen buat nge-request, "Bang, bikin dong level max-nya." Nanti bakal aku bikinin, guys ya. Di komen aja nanti di video ini. Oke, let's go. Ini aku baru up level doang, guys ya, level 1. Dan aku udah pasang juga di sini. Dan di sini kita rencana aku sih kita main satu round dan kita mainnya di map apa ya? Di BD aja kali ya, apa di BD timnya, guys? Nih BD tim kali ya, nih di block this team, kita menjadi custom pool ya. Nih di BD team, tapi karena di sini mainnya sama public, ya guys ya, kita pencet saja ke public sih, sama bot, guys, lebih tepatnya ya. Let's go, tapi gak apa-apa lah. Nanti sini akhirnya bakal jadi bahan percobaan kita. Kita bakal main dua round, guys ya. Nanti bakal aku up lagi sampai level 5 kayaknya. Oke, okay, let's go. Kita akan mereview buat ability-nya. Kita lihat ability ngapain, guys. Lempar. Hah. Tidak terjadi apapun. Oh, itu, guys. Dilirik ternyata ya bomnya. Bentar. Kita pikir gak dilirik apa, guys. Coba kita lihat, guys. Hah, kemana bom? Bentar, guys. Bentar. Coba kita perhatiin, guys. Ya, bomnya kemana sebenarnya? Penasaran, guys, bomnya kemana, guys. Coba kita lemparnya. Oh, ada waktunya, guys. Ah, aku paham, guys. Jadi pas kita lempar, dia gak langsung mantap, guys. Ada waktunya gitu loh. Mantap, bom, mantap, guys. Nah, tuh baru dia mantap. Oh, bikin slow, guys. Ternyata bikin slow bomnya. Bikin slow, guys. Tuh, ada kayak ini kayak bom waktu gitu, guys ya. Menarik ternyata ya. Ini rada bahaya tuh, guys. Kenapa areanya lumayan gede gitu? Jadi ketika kita main sama teman-teman kita yang menggunakan MBD ini, entar sekarang dekat sekitaran area jadi slow, guys. Kita bakal coba buat di round kedua ya. Tapi ini aku up sedikit ya, tapi ya buat ability-nya, guys. Di sini bakal aku up sedikit ability-nya dulu. Ini kayaknya ada issue deh. Eh, enggak deh. It's okay. Aman. Harusnya 2 up. Oke, lanjut. Kita langsung up lagi ya buat ability-nya. Kita up sampai level 5-nya, guys ya. Nanti deh kalau memang ini kita bisa up sampai level lebih maksimal mungkin ya. Ini apa nih? Connection-nya. Ini apa? Waktu. Nih,
Oh, ini cooldown deh. Increase thickness 3. Tap sekali lagi dan kita pilih yang mana bakal kita up. Kita up yang ini ya. Ini berapa nih? 3,5. Mungkin lebih cepat kali ya. Oke, let's go. Langsung kerja kok sampai berapa guys? Yaudah lah, berapa kayaknya sampai level 4 doang deh kayaknya. 4 kali 5 ya. Kalau salah tinggal koreksi aja guys ya di video ini. Let's go, bakal kita coba lagi guys ya. Kita bakal coba lagi gimana sticky bomb ini selaku up sedikit ya. Oke, coba kita lempar. Swing. Mas landing guys, guys. Sorry ya, salah pencet. Oke. Bakal lebih cepat meledaknya. Cepat. Oh my god. Kayaknya sedikit cepat ya sepertinya ya. Buat sticky bombnya ya. Coba kita lihat guys. Ting. Oh bisa lengket ya. Coba kita lihat guys. Kayaknya bisa lengket ke player eh, bomnya. Curiga aku guys. Lengket ke player gitu loh bomnya. Oh iya bisa lengket ternyata tuh. Oh menarik guys ya. Ternyata lengket guys di badan. Keren ya. Aku pikir gak bisa lengket guys bomnya. Jadi kalau kita lempar lengket otomatis itu bisa jadi bumerang buat pemain lain juga guys ya buat ininya. Tapi sih memang kalau rame lebih gampang sih bidiknya guys. Ini nih. Ini di badan aku lengket ini. Di badan tuh. Nanti kita lihat slow. Gila ini kayaknya bakal menjadi satu emote yang sangat-sangat kalian pakai sih guys. Di next update nanti ya. Buat sticky bomb ini menarik sih. Oke okay guys, tadi aku udah coba dua kali dan kita udah memastikan buat nge-reviewnya cukup menarik, bisa bikin slop, bisa nempel di tubuh orang dan ledakan radiusnya lumayan gede guys ya. Dan itu tuh cukup bahaya guys. Tapi aku penasaran guys ya gimana kalau level next. Tapi nanti deh guys ya. Kalau kalian memang suka video ini dan pengen lihat level maxnya gimana bang, jadi bakal aku bikin video ini guys ya. Jadi buat kalian yang suka konten ini jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian, like dan share guys ya ke teman-teman kalian semua. Dan udah itu aja sih buat konten aku kali ini ya, singkat padat dan jelas ya. Dan kalian bisa lihat buat emote baru ini ternyata wow keren ternyata. Oke okay guys, paling itu dulu guys ya buat konten di video kali ini. Sorry guys ya kalau ada salah kata dari aku ya, say sorry paling ya untuk kalian semua. Dan thank you semua yang nonton. Say out, miskin pamit undur diri. Sampai ketemu di next video aku guys ya. See you.